Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Berikut ini saya lanjutan dari materi yang kemarin. Ini yang kedua, yaitu persamaan garis normal. Persamaan garis normal bergradien itu sama dengan min 1 per m. Dan melalui titik A X1, Y1, maka persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan min 1 per m dikali X kurang X1. Contoh persamaan garis normal yang pertama pada kurva Y sama dengan X pakan 4 dikurang 7X kuadrat ditambah 20 yang di titik yang berabsis 2. Yang kedua pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 10 di titik yang berordinat 18 adalah. Jadi penjelasan yang pertama, Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 7X kuadrat tambah 20 berabsis berarti X sama dengan 2. Jadi kita tentukan nilai Y nya dengan X sama dengan 2. Jadi Y sama dengan X pangkat 4 berarti kita ganti X nya yaitu 2 pangkat 4 dikurang 7 kali X nya ganti 2 kuadrat ditambah 20. Jadi 2 pangkat 4 16 kurang 7 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 7 kali 4 adalah 28 tambah 20. Jadi lebih gampang 20 dikurang 8 adalah min 8, 16 kurang 8 adalah 8. Jadi titik koordinatnya adalah 2,8. Kemudian kita mencari gradiennya. Mencari gradien itu adalah M sama dengan turunan dari Y atau turunan dari Fx. Jadi kita lanjut. Untuk Y tadi adalah X pangkat 4 dikurang 7X kuadrat tambah 20. Maka turunan dari Y X pangkat 4, 4 nya pindah ke depan jadi 4X, maka pangkatnya berkurang 1, maka jadi pangkat 3. Kemudian kurang 7 kali 2 itu 14, pangkatnya berkurang 1. Kemudian M sama dengan Y aksen atau turunan dari Y. Jadi sini M nya kita ganti X nya adalah 2, karena dia untuk mencari gradien, maka 4 kali 2 pangkat 3 dikurang 14 kali 2. Kemudian 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 4 adalah 32, kurang 14 kali 2 adalah 28. Jadi gradiennya 32 dikurang 28 adalah 4. Sekarang kita tentukan persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya yaitu Y kurang Y1 sama dengan, karena dia persamaan garis normal maka min 1 per M, kemudian X kurang X1. Oke, kita ganti Y kurang Y1 nya tadi adalah 8, maka 1 per M, M nya adalah 4 kali X kurang X nya adalah 2. Jadi di sini Y ini kita pindahkan, negatif boleh atau positifnya pun boleh. 4 nya kita ganti, 4 nya kita kali silang, maka di sini 4 kali Y kurang 8, kemudian di sini min 1 kali X kurang 2. Kemudian 4 kali Y, 4Y, 4 kali min 8, min 32, kemudian negatif kali X min X, kemudian min 1 kali min 2 adalah positif 2. Kemudian 4Y, X nya kita pindahkan jadi positif X 2, pindah 32, negatif 32 jadi positif 32. Oke, jadi X yang kita pindahkan ke depan, X tambah 4Y tambahkan adalah 34. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X tambah 4X, sorry, X tambah 4Y sama dengan 34. Oke, contoh kedua. Jadi tadi pada kurva Y, X pangkat 3 tambah 10 di titik yang berordinat 18, berarti nilai Y nya adalah 18. Jadi kita tentukan dulu nilai X nya Jadi tadi Y sama dengan X pangkat 3 tambah 10, maka Y nya ganti 18 sama dengan X pangkat 3 tambah 10, 18 kurang 10 sama dengan X pangkat 3
maka X pangkat 3 adalah 8. Maka X sama dengan akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi titik koordinatnya adalah 2,18. Kemudian kita cari gradiennya. Jadi sebelum cari gradien itu, rumus gradien adalah M sama dengan turunan dari Y. Jadi nilai Y itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 10. Jadi turunan dari Y adalah 3X kuadrat. Jadi kita mencari nilai gradiennya, maka itu nilai X-nya kita ganti dengan 2. Maka 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 4 adalah 12. Kemudian kita cari persamaan garis singgungnya. Jadi rumus persamaan garis singgung tadi, Y kurang Y1 sama dengan X, karena dia persamaan garis normal, minus 1/m kali X kurang X1. Jadi Y1-nya adalah 18, maka min 1/m-nya adalah 12, maka X kurang X1-nya adalah 2. Jadi kali silang aja, 12 kali Y kurang 18, di sini min 1 kali X kurang 2. Jadi 12 kali Y, 12 kali adalah 12Y kurang 12 kali 18 adalah 216. Kemudian min 1X kali X, negatif ke negatif positif. Jadi kita pindahkan 12Y, ini pindah jadi positif X sama dengan 2 tambah 216. X-nya kita pindah ke depan, X tambah 12Y sama dengan 218. Jadi persamaan garis singgungnya adalah, jadi persamaan garis normalnya adalah X tambah 12Y sama dengan 218. Jadi sampai sini pembahasan tentang persamaan garis normal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan semangat belajar.